Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat kalian semua, para cewek dan cowok yang setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama prediksi untuk kalian berzodiak Scorpio di tanggal 21 Februari 2022. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi Anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silakan hubungi nomor di bawah ini, 0858-8522-9288, 0858-8522-9288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Sebelumnya saya sudah mengacak kartunya untuk mempersingkat durasi video. Dan di kartu yang pertama untuk karir kalian ada kartu Nine of Cup. Kartu ini menggambarkan bahwasanya karir atau pekerjaan kalian di hari ini, kamu menjadi lebih agresif untuk menciptakan ide yang sempurna untuk sukses. Jangan takut bermimpi sambil menjaga kakimu tetap kokoh berdiri. Ini adalah kombinasi yang sangat baik agar kamu jadi pemenang. Dan di kartu yang selanjutnya untuk bisnis kalian ada kartu The Star. Kartu ini menggambarkan bahwasanya bisnis kalian di hari ini sesuai dengan arti kartu, yaitu bintang. Star itu adalah bintang. Jadi bisnis kalian di hari ini melunjang tinggi. Omset kalian sangatlah bagus karena kalian dalam mengatur strategi pemasaran di hari ini cukuplah tepat, sehingga omset pemasukan kalian di hari ini juga cukuplah banyak. Customer kalian juga semakin banyak. Bisnis kalian juga semakin banyak yang tertarik ingin bergabung di bisnis kalian, sehingga bisnis kalian juga berjalan cukup baik dan cukuplah lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Dan di kartu yang selanjutnya untuk asmara kalian ada kartu Queen of Cup. Kartu ini menggambarkan bahwasanya asmara kalian di hari ini. Jangan biarkan ketidaksepakatan merusak hari yang indah. Kamu punya kesempatan untuk mengumpulkan energi untuk rencana proyek untuk kalian berdua. Jika kalian berdua dapat menyepakati apa yang ingin kalian capai, kamu akan menghemat banyak waktu dan salah. Dan di kartu yang selanjutnya untuk keuangan kalian ada kartu Queen of Swords. Kartu ini menggambarkan bahwasanya keuangan kalian di hari ini. Luangkan waktumu hari ini untuk memikirkan apa yang ingin kamu katakan. Kamu punya rencana keuangan untuk masa depan. Ini adalah saat yang tepat untuk mendiskusikannya. Jangan ragu pada diri sendiri dan mewujudkan keinginanmu dan cari peluang baru. Kamu punya kekuatan untuk bermanifestasi, jadi tetaplah percaya pada diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris?
laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852 8282 7568.